apa saya dapat dari seminar ni ialah actually kefahaman lebih mendalam sikit lah pasal muamalat Islam, pasal kita punya kewangan semua. Kita ni sebagai orang Islam asyik particular pasal makan yang halal apa semua, tapi duit pun kita kena check juga kita punya sumber apa semua tu. So itulah saya punya nasihat, macam kita kena sentiasa perbaiki diri sendiri, kena datanglah attend majlis-majlis ilmu macam ni. Pada pandangan saya, seminar kali ini yang bagus di mana ia memberikan pendedahan kepada umum tentang pentingan seperti zakat dan pentingan benda kewangan Islam dan lain, di mana ia memberikan pendedahan bahawa sini kewangan Islam adalah satu keperluan pada masa ini, di mana sebagai seorang Islam kita perlu mengambil membeli produk yang sumbernya daripada Islam sendiri, di mana selamat dan halal. Saya menghadiri seminar ini kerana menyedari kepentingan muamalat itu satu tuntutan agama sebagai seorang Islam. Jadi sebagai kita datang ke seminar-seminar seperti ini, selain kita mengetahui halal haram dalam kitab fiqh dan nas, perlu bagi kita untuk update apakah halal haram dalam bentuk semasa. Yang terakhir, saya menyokong penuh usaha-usaha mengadakan seminar seperti ini, dan saya menyeru sahabat-sahabat di luar sana untuk support dan datang ke seminar-seminar seperti ini. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqa fid din. Tidak boleh berniaga di dalam pasaran kami kecuali bagi siapa yang dah faham masak dengan hal ehwal agama. Jadi untuk kita memahami hal ehwal agama, jadi kita datang dan update ilmu yang kita sediakan.